Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome to the channel. Hope you're having yourself a wonderful day. In today's video, we'll be reacting to four types of airplanes or helicopters that Indonesia makes. This video was suggested by Dito Rosso. Thank you very much for taking the time to send me your recommendation and suggestion. For those of you who are new and who happen to come across this channel and this video for the first time, I'd like to take a moment and welcome you guys to the channel. I upload videos every day, so if you guys like the content as well as the channel and want to be part of this journey, then please consider subscribing to the channel and turning notification on so you're notified when a new video is uploaded. Stay tuned guys, we'll be right back. Welcome back guys, we're going to get started with the video momentarily, and at the end of the video I'll be sharing with you my observation and reaction, so please make sure you stay until the end. With that said, we're going to get started with our first video of the day. Halo, halo, hai, hai, halo. Pasti pada kangen ya sama sapaan khas aku yang satu ini. Makasih loh buat kamu-kamu yang kangen. By the way, kali ini aku mau mengulas tentang pesawat nih, geng. Pada tertarik kah? Tapi sebelum aku mulai, coba aku tanya dulu, apa kalian pada tahu kebanyakan pesawat yang dipakai negara kita ini diproduksi oleh siapa? Impor dari Amerika kah? Rusia kah? Atau negara Eropa lainnya? Ya, emang sih, meski kebanyakan pesawat kita ini ternyata buatan luar negeri, tapi ada loh, geng, beberapa pesawat yang mampu kita produksi sendiri di dalam negeri dan bahkan diminati negara-negara asing. Mau tahu kan? Subscribe dulu, please, biar jalan tikus makin eksis. Dan buat kamu yang udah, love you, geng. Pertama, CN-235-220MPA. Ada yang tahu ini pesawat jenis apa? Yap, dari namanya aja CN-235-220MPA, di mana MPA di sini berarti Maritime Patrol Aircraft. Pesawat ini termasuk dalam pesawat pengintai maritim, geng. Iya, pengintai. Secara negara kita ini negara kepulauan kan, jadi mau nggak mau butuh banget alat untuk memantau seluruh kawasan yang menjadi kedaulatan tanah air kita. Duh, bahasaku kok jadi nasionalis gini sih? Jadi malu. Oke, jadi gini geng. Pesawat yang diproduksi oleh PT Dirgantara Indonesia, alias perusahaan industri pesawat terbang pertama dan satu-satunya di Indonesia ini, memiliki radar intai maritim dengan jangkauan deteksi yang mumpuni. Dan radar ini terselubung di bagian moncong depan pesawat. Udah kayak Pinocchio aja ya? Tapi emang inilah nama lain dari pesawat ini, geng. Si hidung Pinocchio. Oh ya, pesawat ini juga menjadi pesawat yang paling dominan di Indonesia loh. Dengan harga per unitnya mencapai kurang lebih 317 miliar rupiah. Ketenarannya bahkan menarik perhatian dunia. Dengan beberapa negara mulai dari Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, Korea Selatan, Turki, Uni Emirat Arab, Pakistan hingga Burkina Faso memesan pesawat jenis ini untuk beragam kebutuhan mereka, baik transportasi militer atau VVIP. Keren banget ya, geng? Interesting. Kedua, NC-212. Nah, pesawat yang satu ini juga termasuk dalam pesawat jenis pengintai maritim nih, geng. Meski awalnya produksi pesawat ini dilakukan oleh Spanyol, tetapi sejak 1976, PT Dirgantara Indonesia memperoleh lisensi untuk merakit pesawat NC-212 di Bandung. Jadi, bisa dibilang pesawat ini ya termasuk pesawat buatan dalam negeri lah ya. Nah, mirip seperti pesawat jenis CN-235, pesawat yang satu ini juga memiliki sistem radar yang canggih loh, tetapi dilengkapi dengan teknologi FLIR alias Forward Looking Infrared. Tujuannya untuk memantau keberadaan pesawat atau kapal asing dalam gelap. Sementara itu, untuk kemampuan terbang, pesawat yang satu ini mampu terbang non-stop selama 6 jam loh, dan bermanuver rendah guna mendekati objek yang dipantau. Kira-kira kamu bisa tebak nggak berapa harga pesawat ini? Cukup beragam, geng. Kurang lebih sekitar 50 hingga 100 miliar rupiah. Bergantung pada variasinya seperti NC-212-200, NC-212-400, atau yang terbaru NC-212i. Dan satu lagi nih, geng. Ternyata pesawat ini nggak cuma militer kita aja loh yang beli, tapi juga Thailand, Vietnam, dan Filipina. Tiga, Bell 412EP. Nah, kalau yang satu ini nggak cocok lah ya kalau disebut pesawat, cocoknya helikopter. Yap, helikopter kelas medium yang mampu mengangkut hingga 15 orang ini juga merupakan produksi PT Dirgantara Indonesia yang mendapatkan lisensi langsung dari Bell Helicopter Textron Inc. di Amerika Serikat, geng.
Tujuannya demi memenuhi kebutuhan militer tentu saja, dan misi kemanusiaan lainnya seperti evakuasi. Ah ya, konon katanya nih ya, helikopter yang satu ini punya tingkat keamanan yang tinggi loh geng. Makanya dinamakan Bell 412EP, di mana EP di sini kepanjangan dari Enhanced Performance. Empat pisau baling-balingnya yang halus dan gak berisik, serta kemampuannya terbang dengan kecepatan tinggi cocok banget untuk operasi senyap, baik di siang maupun malam hari. Selain itu, helikopter jenis ini juga tergolong gak boros biaya operasi dan perawatannya. Nah, sekarang mau tahu berapa kira-kira harga helikopter satu ini? Kurang lebih cuma 155 miliar rupiah aja kok, geng. Dan helikopter satu ini termasuk dalam produk andalan PT Dirgantara Indonesia dengan jangkauan pasar di Asia Tenggara dan Pasifik. Mantap ya! Terakhir, N219 Nurtanio. Ini dia geng, pesawat yang beberapa waktu lalu ramai di pemberitaan media. Yap, pesawat yang baru saja diresmikan Pak Presiden Joko Widodo ini memang menjadi pesawat andalan yang diklaim sangat cocok menunjang kebutuhan dalam negeri. Pesawat buatan PT Dirgantara Indonesia yang bekerjasama dengan LAPAN alias Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional ini mampu terbang dan mendarat di landasan pendek sepanjang 500 meter. Pas banget kan dipakai untuk menghubungkan daerah-daerah terpencil di Indonesia kayak Papua misalnya. Selain itu, pesawat yang mampu mengangkut 19 penumpang atau barang seberat hingga 2,3 ton ini juga bisa bermanuver dengan kecepatan rendah loh, terutama di kawasan perbukitan dan gunung yang butuh kelincahan super. Ya nggak heran ya, saat pesawat ini diumumkan ke publik, banyak pihak yang langsung tertarik membeli, baik maskapai dalam negeri maupun luar negeri, salah satunya Thailand. Secara harganya juga nggak mahal-mahal amat, cuma 90 miliar rupiah aja, geng. Duh, makin mantap nih kayaknya pesawat-pesawat kita. Interesting. So, gimana menurut kamu, geng? Ternyata teknologi penerbangan kita juga gak kalah-kalah amat kan sama negara lain? Semoga ke depan pesawat-pesawat kita makin canggih lagi deh. Dan bibit-bibitnya ini muncul dari kamu-kamu generasi micin. Generasi penerus bangsa ini maksudnya. Sebelum ditutup, ku mau kasih rekomendasi video tentang gimana caranya... So that was really, really cool. We saw basically three aircraft and one helicopter. And these are all made in Indonesia. That was really, really nice. The two first one was used more for like missions to see like what's going on around Indonesia, given that, you know, SubhanAllah, Indonesia has so many islands. And then the third one was the helicopter, which was being used both for military as well as, for example, for a rescue mission. That SubhanAllah could carry up to 15 people. And the third one, I guess, it was... maybe used by military a bit, but it's they're thinking of even using it for domestic flights because it needs a shorter runway. So alhamdulillah, the good thing was there was English subtitles. That way I can follow through, which is really, really cool because not only, you know, these aircrafts being developed or manufactured in Indonesia is good for the country itself, but they also can export it, right? As they mentioned, there was quite a bit of countries, Malaysia, I think they said, Thailand, UAE, Pakistan, that are some of the countries that are interested in these aircrafts, so they can basically sell it to them and at the same time make money off of that too, which is really, really cool. So it's interesting, like I said, that's really, really nice, and I would have never thought that Indonesia actually has an basically industry that creates aircraft. So really, really cool. Thank you very much, guys, for suggesting it. I hope you liked this video. If you did, please don't forget to like, comment, share, and subscribe. And if you'd like me to react to another video, please put in the comment section below. As always, thank you very much, guys, for all your love and support. I hope you guys have yourself a wonderful day. Take care of yourself and your family. Inshallah, I'll see you guys in the next video. Take care and wassalam.